Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Panduko Channel, teman-teman. Pada siang hari ini kita berada di Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Priaman, Sumatera Barat. Pada video kali ini kita kembali melakukan perjalanan naik pesawat dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Maskapai yang akan kita naiki kali ini adalah maskapai baru, teman-teman, yaitu maskapai Pelita Air dengan nomor penerbangan IP353. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Ikuti terus sampai selesai, teman-teman. Saat ini kita sudah berada di ruang tunggu keberangkatan di gate 1, teman-teman. Dan saat ini tengah proses boarding untuk menuju pesawat yang akan kita tumpangi. Beginilah kondisi tempat duduk kita di dalam pesawat Pelita Air IP353. Seat antar jarak antar seatnya cukup longgar, teman-teman. Dan di masing-masing seat ada and please store for Android based devices for safety reasons.
buku panduan untuk hiburan tripper dan buku panduan untuk keselamatan penerbangan. Sayangnya di seat atau tempat duduk di dalam pesawat Pelita Air ini tidak ada kantong untuk meletakkan minuman atau makanan, teman-teman. Jakarta. Saat ini kita dalam persiapan akhir untuk keberangkatan, lebih kurang dalam waktu, maksud kami lebih kurang tepat waktu kita karena siap untuk berangkat penerbangan. Saat ini di ruang kemudi saya ditemani Senior First Officer Burkon dan pimpinan awak kabin Dwi Nugroho Putro. Cuaca perjalanan ke Jakarta melaporkan baik, sedikit guncangan untuk alasan keamanan kami selalu mengangkat. Adjust your seatbelt into the upright position, fold and lock your table, open the window shades and switch off your electronic devices. Thank you. And the visual and gate of flight with Pelita Air, member of Pertamina. Safety regulation. We are going to demonstrate the use of safety kit and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new-